Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah buat sahabat-sahabatku, terima kasih sudah bisa berjumpa lagi di sini ya. Mudah-mudahan sedulurku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan okay, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Baha. Di sini kisah seorang badui bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak penjelasannya atau kajian daripada beliau yaitu Gus Baha. Mohon simak sampai akhir selesai biar tidak gagal paham dalam sikapi apa yang disampaikan daripada beliau yaitu Gus Baha. Langsung saja, mari kita simak videonya. Let's go. Nabi tuang taupe ngono bareng wong Arabi tak kok ya Rasulullah. Jadi kan ini kisah nyata Kanjeng Nabi pas khutbah. Sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae, dasar menguntungkan sing apal napa. Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat, dasar orang bedui. Ya Rasulullah, kok bakas-bakas kiamat, kiamat piyambak niku kapan? Jadi kurang cangkem elek ngono. Nabi aradu anhu, tidak jawab. Ketika aradu itu ada sahabat yang menganalisis lam yasma, dia tidak, beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liane sami'a wa kariha, ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar orang butuh di balai ini meneh. Ya Rasulullah, mata sah, kiamat itu kapan? Akhirnya sampai tiga kali Nabi akhirnya tangkal. Aina sa'il, yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah, saya aja. Betui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'atatalah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapan mau apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan mau apa? Fa wallahu ma'atatullah kabira salatin wala sadaqatin. Walakinni uhibbuka. Kula persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat ya rapati akeh, poso rapati akeh. Kula seneng jenengan. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbab ta ya. Kuwe padha karo sing kue awur wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhire paling disenengi wong. Gara-gara kata sahabat, kita-kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita-kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Itu faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqo. Tapi ya mergo dzalikal fadlu min Allah, iku murni rahmate pangeran. Nak nuruti ngamal gak tok, paham ya, nuruti ngamal mboten apa tok. Dan iki penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita mbek nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulanya ketika ini Nabi, syafaat saya bagi siapa saja yang melafatkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafatkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Konge kopi ora gelem ngamuk, anak diundang ramoro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelek no barang yang memang sepele kue ngamuk dek ne. Padahal dek ne tetap dehal yang apa? Spesial. Rupanya kalimat apa? Tauhid. Itu gale ono wong gowo emas akeh, kalunge emas, gelange emas, barang mecah ono gelas murah mbok amuk, wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tauhid ra yo wis. Mulai di rumah mecah ono gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya, boten iki adate Nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difahami. Jadi kena jajan ning mall be anak utawa nyenengno anak,
iku aja krana kedunyan to hadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah nglafal kalimat tauhid. Faham ge mulane Ka'bah niku dihadiahi hadiah. Ja'alallahul Ka'batal Baitul Haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiah wal qolain. Kenapa ada Idul Adha? Kenapa ada mayoran? Kabeh iku ngurmati kalimat napa? Tauhid. Mulane nabi-nabi dhisik seneng mayoran, wong kafir sing atas nama pesta sek, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid ora mayoran. Sebab iku ana adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Dadi ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiah. Hadiah hadiah. Mulane kula wingi haji niku selain bayar dam niku kurban. Kula wingi alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Perkarane pikiran kula niku afat haji dijejero Ka'bah, mosok sing kene gak kurban. Terus kula ora nuruti dhuwit ra pati akeh, akhire kula kurban. $250 bentuk piro pokoke entuk wedhus. Teng bang maksude kula nak liwat wedi jare akeh sing bulet teng mriku niku dadi wal haji. Mulane wong nak kezihudin niku kecelakaan. Mergo ora tau mayoran, akhirnya anak mangan enak pertama dipakani wong kadang gak soleh, akhirnya anak ngidolakno keluarga yang tidak soleh. Saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Maidah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk apa? Mangan enak ora tau, nak turu bantalan watu. Wong ora tau enak. Khawariin ku yo nurut, sawangannya nurut, tapi ini ngati wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran masa orang tahu tadi tenan akhirnya, kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didian juga tuh gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim hal yastati urob buka ayyuna zila alena ma'idata minas sama wong kok khusyuk ngono, buat sekali-kali mayoran sengkau langit langsung, kuatet Nabi Isa waduh mereka wong ya butuh mayoran kaget akhirnya ngamuk qolat taqwa in kuntum mu'minin. Kudu takok ngono, mayu pangeran kok mbok takoki mampu ta ora gawe mayoran. Iki gara-gara kesuwen ra ono mayoran akhirnya malah takoki. Maida artine napa? Mayoran, ida. Akhirnya kaum hawarin jawab. Qolat taqwa in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna. Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayoran. Maksudnya niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampai wong soleh ngidolakno wong dolim sering enak-enak, sing wong soleh ora tau enak-enak. Lah wong Jawa salah kaprah, semayoran dibarengno resepsi, ngenteni ono resepsi, ngenteni khitanan. Lah akhire keribetan. Mayoran mayoran ae biasa ora usah ngenteni khitanan. Sale ge dhuwit iku wedhus sebelah wis mangan. Ora usah ngenteni khitanan, ora usah ngenteni napa? Resepsi. Keribetan napa? Lha nek kuat loro-lorone ra apa. Kados Nabi Ibrahim kan ngoten nggih, wonten tamu malaikat langsung disebut di Qur'ane, faja'a bi ajlin hanit. Langsung di sebelah ana apa pedhek. Iku mayoran to ora? Mayor. Dadi aja sampai dak bus sholihin, watake wong saleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong saleh di kecenderungan seneng wong napa? Yo jo terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat lho maksudnya karuan ra kuat tuh karuan sebab iku ra kuat. Mau sampean ro ben ro bahwa semua ini demi kalimat napa tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Ngene iku ja'alallahu Ka'batal Baitul Haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiya wal qolaid. Terus zalika li ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mayorane wong Islam ndak ape apa le paling ben roh nak kabeh nikmat iki minau wa. Yo kok kembaline ilau wa. Misale kowe mangan, wong Islam nak mangan ndak ape apa ben kuat ibadah. Ndak ape apa. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangane yo ben kuat ibadah. Engko misale anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak ape apa le wong saleh orientasine ndak ape apa. Misale anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Lego yang lego jenis wala kin jihadun wania. Ujung-ujungnya niatem iki sing mengawal perilaku nea. Nah, jadi buat jajak no enak tapi niatnya ben seneng ngaji. Jadi kalau suwon mulai saat iki bujum servis ben seneng ngaji.
tapi keliwat yo ora watakmu kan wis. Nak bojo kula dereng keliwat mulai pertama rabi tak ngandani. Piye wae aku sok ben anak kowe langsung nomor 7 wis ra iso ditawar. Piye ke anake wong iku anakku wis ra iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Ndi ana cerita Nabi bakas bojo ora ono. Siti Hajar nyewangi bangun Ka'bah ra disebut Quran disebut Ismail tok tak bombardir wis pokoke bendene ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak es. Angger lapor anake nakal dekne kecewa semenenge mesti dibiro bapake dekne saenul yakin aku yakin. Saenul yakin aku yakin. Dan yo ora tau panjen pokoke nak konflik bi anak aku yo ora salah bener pokoke mesti bela anak saya. Ya mungkin saya terlalu tapi itu daripada aku ora konsisten. Artinya cara teori militer sekali saya teledor pisan kan dekne biar gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya jadi aku ora sopo ya tetep lah ada itu jadi aku tapi ojo tiru Fabri cerita wawon iki cerita betapa fanatik saya padan kok kabeh nabi itu kan apa fahab li milladun gawaliya yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub sing dijaluk tetep yo turunan anak lanang Robbi habli milladun ka dzurriatan thayyibah jaluke anak turun sing saleh. Jarang Nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah seneng ana kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut. Lah bojone nurut anak nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten nate kula donga dulu tenan. Pengen dia anak sing nurut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah merampungkan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Bah, kurang lebih di sini 10 menit. Walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube, mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu saja buat sedulur semuanya, sahabat-sahabatku. Di situ kisahnya tadi ada seorang badui yang bertanya kapan hari kiamat itu, sampai bertanya 3 kali pada salat pada saat sholat khutbah atau pada saat Jumatan begitu ya. Seorang badui itu bertanya kapan hari kiamat itu telah akan tiba sampai 3 kali dan akhirnya Nabiullah Muhammad SAW menjawabnya karena itu sampai 3 kali dan bertanya kembali apa persiapanmu untuk menyambut hari kiamat. Mungkin seperti itu saja buat penjelasannya di akhir ini ya. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orji TV. Mungkin begitu, kurang lebihnya jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.